Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan. Seharusnya pada hari-hari terakhir ini kita makin memantapkan amalan-amalan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bi khawatihima," dan hanyalah amalan itu tergantung pada penutupnya. Imam Ahmad menyatakan, yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya permulaan. Oleh karena itu, maka pada akhir-akhir Ramadan ini, pada sisa waktu yang sedikit ini, mari kita sempurnakan salat kita, munajat kita, zikir kita, bahkan sedekah kita yang mana kita peruntukkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bahkan akhir-akhir Ramadan ini pun memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kita kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa amalan itu tergantung kepada penutupannya. Bahwa umat Islam itu dilarang berputus asa di dalam seluruh aspek kehidupan. Apakah itu di dalam mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang di masa lalu pernah berbuat kesalahan, bukan berarti dia tidak punya harapan akan masa depannya di akhirat nanti. Yang salah itu adalah kesalahan di masa lalu itu dijadikan sebagai alasan untuk terus-menerus dalam kesesatan, bahkan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam arti kata, dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadillazina asrafu ala anfusihim." Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha ya'firuz zunuba jami'a. Dan sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dialah yang Maha pengampun lagi Maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha pengampun. Terlebih lagi di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa. Begitu juga dalam mencari rezeki di dalam kehidupan ini, kita juga dilarang berputus asa dari ketiadaan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih bernafas, itu berarti bahwa masih ada rezeki yang diperuntukkan untuk kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, "La ta'yasa min rizqi ma tahazzazat ru'usukuma." Janganlah kalian berputus asa dari rezeki Allah selama kepala kalian masih bergerak. "Fa innal insana taliduhu ammuhu ahmara laisa 'alaihi kisratun thumma yarzukuhu Allahu 'azza wa jal." Manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah, tidak memiliki suatu apapun, lalu Allah 'azza wa jalla memberinya rezeki. Itulah pelajaran di akhir bulan Ramadan ini, bahwa makin ke ujung Ramadan kita harus makin bersemangat di dalam mencari berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada bedanya dengan kehidupan kita di luar Ramadan. Makin tua umur kita, makin bersemangat kita untuk memperjuangkan tegaknya agama Allah. Makin bertambah taat kita kepada Allah dan makin bertambah soleh kita kepada Allah. Dan insya Allah makin siap kita seharusnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.